Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Di video kali ini Mimin akan membahas bagaimana sikap Nek Ratu kepada Bu Para setelah Nek Ratu mengetahui yang sebenarnya tentang apa yang terjadi antara Pak Nopal dan Nana. Yang dikatakan Bu Para sebelumnya Nana dan Pak Nopal mempunyai hubungan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat BHSI Lovers semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Pak Nopal akhirnya mengadakan acara pernyataan yang sengaja dipublikasikan tentang video viral yang sekarang sudah beredar untuk membersihkan nama baiknya dan juga nama baik Nana. Di episode sebelumnya kita juga sudah melihat ya guys, Pak Nopal meminta Pajar membantunya untuk menjadi saksi kalau apa yang berada di dalam video viral itu tidak seperti apa yang Bu Parah katakan di depan media. Pak Nopal saat itu hanya membantu menyelamatkan Nana dari kebakaran. Pajar dan Pasa juga hadir untuk menjadi saksi. Acara tersebut pun sengaja memakai IO Cahaya Nanda seperti yang Pak Nopal minta kepada Pajar. Pak Nopal menjelaskan semuanya, begitu juga dengan Pajar dan Pasa. Mereka berdua memberikan kesaksian dengan jelas dan benar. Dan sekarang semua orang sudah mengetahui kalau berita tentang video itu ternyata sangat tidak benar dengan kenyataan. Tentunya video pernyataan Pak Nopal itu akan viral di media sosial dan akan ramai di media lainnya. Dan besar kemungkinan Nek Ratu juga akan melihat berita tersebut. Hingga akhirnya Nek Ratu akan mengetahui kalau apa yang dikatakan Bu Para tentang Pak Nopal dan Nana itu semuanya tidak benar. Nek Ratu juga akan semakin yakin kalau Bu Para dibalik semua yang terjadi kepada Nana. Hingga Nana pergi meninggalkan Dewa, Bu Para pun akan kembali dibuat ketar-ketir ya guys, karena dirinya ketahuan sudah memberi pernyataan palsu tentang Pak Nopal dan juga Nana kepada awak media. Bu Para juga pasti akan bingung saat nanti Nek Ratu membahas masalah itu, karena pastinya Nek Ratu akan menyalahkan Bu Para. Di episode selanjutnya Nek Ratu pasti akan meminta Nana untuk kembali ke rumah Buana dan akan berusaha untuk membuat Dewa dan Nana bersama lagi. Hal lain yang akan membuat Bu Para diusir adalah tentang video Dewa yang sedang dikerumuni teman-teman Lipia yang sengaja dikirimkan oleh Bu Para kepada Nana. Dan itu akan diketahui oleh Dewa dan juga Nek Ratu. Otomatis semua akan semakin yakin kalau Bu Para benar-benar ingin memisahkan Dewa dan Nana dengan segala cara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentunya ini sangat membuat BHSI Lovers semua penasaran. Untuk itu saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTP. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri malam ini dan juga prediksi untuk episode yang akan datang di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.